Pak. Iya, siap. Ini warnanya silver. Eh, kalau ngambil begini aja. Kalau miring-miring, ntar di kameranya miring-miring. Oh iya. Siap. Hari Rabu, tanggal berapa nih? Tanggal 11. 11 Desember 2015. Di Auto 2000, siap. Mau rek, mau ini nih, cek. Iya. Mau cari putih, adanya silver. Tapi warnanya beda sih. Ini udah nyala dia. Oh, ini matic ya? Matic. Dia tinggal gas aja dia, Mas. Kalau digas langsung ngebreng dia. Duduk aja kan? Iya. Udah duduk aja, nggak usah. Tuh, speedometer. Baru 19 km. Asin. Iya. Ini untuk matic. Matic. Dari Sport Vivo. Semua sama, cuma beda posteling doang sama warna. Iya. Kamera. Oh, kok kayaknya joknya deket amat. Kalau menurut anda. Ini udah mentok ya? Maju ke belakang. Ke belakang. Masih. Bisa. Masih bisa. Rumah. Bisa. Udah mentok. Udah mentok waktu segitu. Udah mentok. Iya mentok itu waktu. Deket banget ya? Iya mentok udah itu. Hmm. Tinggal mundurin joknya aja kalau orang tinggi. Ininya doang nih, tinggal setting. Iya. Settingnya iya. Gimana? Coba saya mau komen. Gimana Bapak Ibu? Jos. Jos, mantap ya. Mantap. Ini buat ke Wonoarjo. Ini belakangnya tuh. Siap. Belakangnya lumayan besar juga sih. Biasanya saya suka bawa es batu di sini. Es batu ya? Tremos. Ini bapak saya, oh, iya. Ibu, Pipit, Ria, Nopi, oh, iya, cukuplah kalau buat keluarga pribadi sendiri. Oke, kita coba jok tengah. Boleh, boleh. Baris tiga. Nah ini buat buat tempat ibu sama Pipit. Ini. Enggak. Masih muat, lega. Muat. Ini juga tuh belakangnya tuh gede tuh. Bentar, ini dulu. Nih jarak. Jarak lututnya masih lega. Enak. Nyaman. Masih bisa 3 orang. Iya, cukup lah 3 orang. 4 juga bisa ini kalau dipaksain. Di sini tuh. Ini ada ini nih, tempat buat minum botol. Buat minum botol. Bersama ini buat ngecas ya? Ngecas. 220 volt. Iya. Ini ada gundukan, apa namanya? Ini karpet dasar. Karpet rubuhnya, ras. Enak kok duduknya. Enak-enak, nyaman. Bisa di enggak bisa turunin ya? Bisa turunin. Oh iya. Ditarik. Nah, sip. Enak, nyaman. Power minus ada. Pas lah. Ke baris tiga boleh, baris tiga dari sini mas di tekuk kan? Iya dilipat dong, langsung dilipat ya. Nah. Tekan lagi gini nih mas, sampai gini nih. Nah iya sampai begitu dia. Biasanya sih kalau naik ini nggak dilipat lagi soalnya banyak tas ya, kalau misalkan itu tasnya dicopot dulu gitu. Kalau bisa langkain begini, coba lihat sempit nggak. Bisa 3 orang. 3 orang masuk ya. Nyaman. Tapi lututnya agak mentok. Ya, ini kan tinggal dimajuin. Bisa dimundurin enggak? Enggak bisa. Yang oh, ini dimajuin. Iya, ya, bisa. Ini dimajuin kayak gini, Mas. Coba maju. Maaf. Tuh, dimajuinnya bisa. Oh, kan? Iya ya, dimajuin ya. Di sini ada tempat cas. Satu doang ya. Sebelah juga kayaknya ada. Sebelah enggak ya. Ada. Satu doang. Untuk posisinya lut paha naik dikit. Ma ya. Hmm.
pas banget nih lututnya nih. Kalau ini mundur banget nih baris kedua. Ini buat keluarga 3 orang nih, ayah, ibu, anak. Cukuplah nyaman. AC udah ada di situ. Ini musik. Musik. Ya, kira. Lumayan lah. Mobil SUV ini yang tipe tertinggi TRD Sport Tipo Rush Toyota Rush 2019. Insya Allah ini ambil warna putih manual. Berarti berapa 3 tahun mati tuh mobil pajaknya. Ini kalau mau keluar itu kan, nah ini mau keluar. Kita lihat jok belakang. Ini ada. Ya yang buat punya anak hati-hati kotor. Tempat minum. Kita kalau misalnya gua enggak tahu juga kalau misal pajak masih 3 tahun mah. Itu. Mana BBM kan? Bawaan tas-tas. Kita berapa sen tu? Uangnya 1, 2, tingginya 1, 2, 3 jengkal tangan saya nih, kisaran 20 cm. Mau dilebarin bisa, bilang. Ini kalau tuasnya. Nah, ini agak gede nih. Ini apa nih? Nah, cuman. Ini buat ganjalan ini di bangku. Ini kalau misalnya gelar kasur buat bisa? Dua orang muat enggak? Selonjor ya? Selonjor bisa. Wow. Coba maaf, saya selonjor. Wow. Misalkan saya keluarga besar. Mm-hmm. Bisa Mas. Bisa selonjor dua. Ambil semua. Sini. Misalnya ada kasur. Bisa gue selanjut. Bisa. Iya bisa. Adik saya lah, suami. Bisa. Dulu juga bisa. Dia kalau gak pakai CP bunyi ya? Enggak bunyi kalau yang belakang kalau enggak? Enggak. Depan. Depan sama tengah ya? Iya. Dipasang aja. Pasang aja. Oh, di iya benar orangnya enggak pasang. Iya, orangnya enggak usah pasang. Masuk ke naik. Heeh. Cip, mantap lah. Udah langsung ambil matic manual, Mas. Elang sih matic. Manual. Iya, mendingan manual. Manual kalau kelas keras. Iya. Kalau secondnya mahal masih setinggi. Ini buat tas. Tadi mau apaan sama masa pelos terus berubah lagi jadi ras. Enggak mendingan ras lah daripada pelos mah. Coba tutup saya di dalam. Boleh. Ini pegang. Bisa. Kedap suara enggak? Oh, ini kan pintunya dibuka. Ditutup dulu pintunya. Ya coba. Oke. Terus ya. Kaki-kaki, Pak. Siap. Nah, sampai sini nih batasnya. Ini kalau posisi saya di belakang nih. Lumayan. Bisa selonjor. Tinggi saya 169. Bisa taruh tas. Atau enak nih udah empuk kok. Nggak usah pakai kasur lagi, empuk. Untuk ban serepnya di sini ya? Iya. Yeah. Buka kuncinya apa Mas ya? Enggak sampai buka-buka ini kan? Enggak lah, tinggal dicopot dong, diputer. Di sini kan? Iya, yeah, puter yeah, itu doang. Puter itu doang langsung copot. Hmm, langsung turun ya. Brut lah ya, asal jangan ada tangan loh. Nih ban serepnya nih. Kalau ada tangan nanti ketiban tangannya Mas. Hmm. Peleknya berapa in? 17 in ya? 17. 17. Kalau peleknya ada. Ya iyalah.
Coba bismillah aja dah, semoga lancar pembayarannya walaupun rezekinya. Ya terima kasih semua, minta doanya nih. Enak tadi duduknya, nyaman di baris tiga, pas banget lututnya. Ini DP-nya adalah pasti kisaran enggak bisa semua pasti ada yang 51 juta angsuran 3 tahun 5.600.000. Siap, bisa berubah-ubah harga tidak belakangan.